Okey geng. Okey, ni ya, yang lama punya. Yang lama. Okey. Okey ni. Yang lama ni aku guna untuk filling dia, aku guna habuk kayu lah, sebelah atas habuk kayu. Yang kat bawah ni kalau tak silap aku dulu pasir ni, jadi aku campur lah habuk kayu dengan pasir. Okey, kalau kita tengok yang baru ni, yang baru ni aku guna kain. Sebab apa aku pilih kain? Ada beberapa sebab lah. Okey geng, ni aku dah siap gantung ni. Okey, soalan aku tadi eh, kenapa aku pilih guna yang filling material ni, aku guna kain lah, fiber atau kain. Kenapa aku tak guna yang ni, habuk kayu? Yang lama ni sebenarnya bukan habuk kayu saja, dia campuran lah habuk kayu dengan pasir. Sebab yang mula-mula first time aku letak dulu, aku letak pasir, tapi bila dah dia mampat-mampat dia jadi makin kurang, aku tambah dengan habuk kayu. Okey, sebab yang pertama kenapa aku pilih guna kain, sebabnya satu, sebab kotor. Bila kita guna yang kain, debu ni, habuk kayu tu tengok jadi kotor, rumah pun jadi kotor. Yang kain ni lebih bersih sikit lah. Tu yang pertama. Yang kedua dia, sebab dia keras. Yang ni ni bila guna pasir ataupun campuran pasir dengan habuk kayu ni, dia jadi keras lah sikit. Yang tu ni kalau kita tumbuk pun dia lembut, tangan pun tak rosak. Sebab aku nak guna, bukan aku saja guna, untuk anak aku pun guna. Jadi tengok tangan aku ni yang dah selalu tumbuk pun, dia jadi kadang-kadang bila termis tu dia jadi luka. Buat ni aku dah pakai glove dan aku pakai handbrake lah, dia jadi meleceh. Sebab kadang-kadang tersilap dan lenguh ke apa, tersilap. Itu sebab yang kedua lah. Yang ni lembut sikit lah. Yang ketiga dia, bila kita guna kain ni, dia tahan, machine bag ni boleh tahan lama sikit. Sebab kalau pasir ni dia berat sangat tengok, jadi senang rosak, senang pecah. Itu tiga sebab. Lepas tu sebab yang keempat, kenapa aku pilih yang tinggi sikit lah. Yang ni 170 cm, yang ni 100 ke 120, aku pun tak pasti. Sebab dia aku dan anak aku nak guna. Kalau aku pakai yang ni, kalau aku gantung tinggi sangat, anak aku tak sampai. Bila rendah sangat aku pula tak boleh guna. Jadi senang beli yang panjang. Lagi satu, senang juga aku nak train, nak kick bahagian bawah paha. Sebenarnya kalau ikut aku punya suka, aku punya suka pakai yang ni, yang jenis pasir ataupun habuk kayu ni, sebab kita boleh train lah. Kita boleh train tangan kita, kaki kita. Sebab dia benda ni keras. Kalau orang yang tak biasa tumbuk ataupun tendang, kalau keting ni dua kali kick pun dah bengkak ni kalau tak biasa ni. Dia keras. Kalau macam ni okey, tak rasa apa pun. Kalau ni, kalau tak biasa, memang dua kali tu memang dah tak nak kick lah, sambung esok pun tak lah. Itu pun kalau rajin. Sebenarnya kalau untuk latihan, aku nak kuatkan apa, nak kuatkan kaki, nak kuatkan keting, nak kuatkan tangan, aku lebih prefer yang ni lah. Tapi atas empat faktor tadi, satu je kelebihan dia ni, jadi aku fikir aku pakai yang kain lah. Lebih mesra alam ke, tak senang, tak susah sangat nak jaga ni, kena sapu apa.
Okey. Itu sajalah perkongsian aku hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau anda rasa suka dengan video ni, boleh like. Kalau ada rasa benda-benda informasi yang tak cukup ke apa, boleh tambah kat komen. Lepas tu kalau rasa nak kawan-kawan tahu juga perbezaan antara dua ni, boleh share. Dan jangan lupa tekan subscribe. Tekan loceng sekali. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi di video akan datang.